Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hadirin ikhwat iman rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita semuanya diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan bagian dari kewajiban kita sebagai hamba Allah, di antaranya salat maghrib berjamaah. Lalu setelahnya hari ini 2 Jumadil Ula 1444 Hijriah atau 26 November 2022 kita sekalian bisa hadir di majelis yang mulia ini untuk mengikuti talabul ilmi yang insya Allah kita agendakan setiap Sabtu pekan keempat, yang sedianya hadir sekalian hari ini merupakan kajian rutin yang biasa diisi oleh Ustaz Muhammad Mujib. Namun kudarullah beliau berhalangan hadir karena sakit, dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita sekalian Ustaz Abu Faqih Abdullah. Beliau sama-sama dari pesantren Al-Islam Bandung. Informasi terhadap beliau, terhadap Ustaz Abu Faqih juga relatif mendadak. Tadi siang saya dikabarin oleh Ustaz Mujib, beliau minta maaf kepada kita semuanya tidak bisa hadir berkaitan dengan atau dikarenakan sakit, dan alhamdulillah beliau sudah mengkomunikasikan ada pengganti beliau yaitu Ustaz Abu Faqih. Insya Allah nanti kita akan mendengarkan paparan dari beliau hal-hal yang terkait dengan kehidupan setelah kematian pada beliau saja. Insya Allah itu nanti akan disambungkan oleh beliau. Dan kepada bapak dan ibu kehidupan yang setelah kematian masih ada di rumah barangkali atau di perjalanan yang akan mengikuti kajian, insya Allah kita akan mulai seperti biasa nanti saat sholat isya kita jeda sejenak untuk nanti dilanjutkan setelahnya, dan kita kurang lebih sampai jam 8.15. Untuk sementara pengantar dari kami seperti itu, kepada Ustaz Abu Faqih di silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Amma ba'd, wabarakatuh jemaah Masjid Babu Salam yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah salah satu nikmat yang terbesar Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di salah satu dari rumah-rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mudah-mudahan berkumpulnya kita adalah dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentu saja tidak ada satupun ketaatan yang dilaksanakan kecuali akan berbalas kebaikan, yang bahkan
balasannya akan jauh lebih melimpah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap amal saleh bagi kita semua sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, kullu 'amali ibni Adam yudha'af. Setiap amal seorang anak Adam itu akan dilipat gandakan. Baik, al-hasanah bi 'ashri athqaliha. Satu kebaikan maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ila sab'ini adzifin ila afin katsira. Bahkan kalau Allah berkehendak, Allah akan lipat gandakan sampai 700 kali lipat atau bahkan sampai tak terhingga. Baik, oleh karena itu jangan pernah menganggap remeh dari setiap amal soleh, sekecil apapun, sesedikit apapun, maka hendaknya kita bersemangat untuk melaksanakannya. Terlebih lagi amal soleh yang sifatnya besar seperti menuntut ilmu agama, sebagaimana insyaallah akan kita laksanakan di malam hari ini yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang mudah-mudahan dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keberadaan kita di dunia, keberadaan kita atau eksistensi kita atau alasan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua bukanlah hanya untuk sekedar makan dan minum. Bukan pula hanya untuk sekedar mencari kemewahan duniawi. Yang mana hal-hal tersebut itu dilakukan oleh makhluk-makhluk yang lainnya, seperti binatang, hewan. Hidup mereka adalah untuk makan dan minum. Hidup mereka adalah untuk mencari kenyamanan ketika mereka hidup di dunia saja. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, maka manusia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ad-Dariyat, sebagaimana mungkin kita pun sudah hafal ayatnya, di mana kata Allah tabaraka wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin, tidak pula aku ciptakan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berada di dunia ini bukanlah hanya untuk masalah dunia saja. Bukan masalah penghasilan berapa yang akan kita dapatkan di setiap bulannya. Bukan masalah mobil yang mana yang akan kita beli di waktu yang akan datang. Bukan hanya masalah seperti apa renovasi rumah yang akan kita lanjutkan untuk rumah-rumah kita. Tetapi ada yang lebih utama daripada itu semua, yaitu apa? Seperti apa kualitas ibadah yang akan kita laksanakan ketika kita hidup di dunia? Apa perencanaan peribadahan kita? Apa perencanaan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas dari ibadah kita di hari-hari yang akan datang? Dan tentu saja tidak boleh kita tunda. Ya, di waktu di mana kita memiliki kesempatan untuk beribadah, maka hendaknya kita beribadah dengan segera. Sehingga kita ada di dunia ini, kita masih berjalan di muka bumi ini, kita masih bernafas di sini dalam rangka untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaknya kita sempurnakan. Kita pelajari hal-hal apa saja yang sekiranya bisa mendukung peribadahan kita menjadi peribadahan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata para ulama bahwasanya yang namanya ibadah itu harus terpenuhi tiga unsur. Yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah kita penuhi ketiga syarat di sana. Yang pertama adalah al-mahabbah, rasa cinta. Yang mana rasa cinta itu merupakan salah satu unsur ibadah. Yang tentu saja ketika rasa cinta ini kita peruntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah melakukan atau memberikan salah satu unsur peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Inilah definisi syirik. Ya, itulah definisi syirik. Sehingga yang nomor satu yang paling penting, ya, yang paling utama untuk kita cintai dengan kecintaan terbesar adalah kepada Rabbuna Jalla wa Ala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah tabaraka wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan kita segala sesuatu, yang memberikan apapun yang kita butuhkan, ya. Yang memberikan, menumbuhkan kita sekarang sedetik ini sampai hari ini, setiap sel-sel anggota tubuh kita yang tumbuh terus-menerus memudahkan kita untuk bekerja, memudahkan kita untuk beraktivitas, memudahkan kita untuk berpikir, belajar dan lain sebagainya, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib bagi kita menjadikan kecintaan terbesar kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah al-khauf, rasa takut. Rasa takut kepada Allah tabaraka wa taala penting pula, harus kita bawa, harus kita utamakan. Sehingga sekali lagi, rasa takut ketika kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada rasa takut kita kepada Allah, maka kita pun telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Oleh karena itu hati-hati, jangan mudah terbawa oleh makar-makar syaitan di zaman sekarang, di mana mereka membuat manusia zaman sekarang lebih takut kepada jin dan syaitan daripada kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pergambaran-pergambaran yang tidak benar.
ya. Kita lihat anak-anak zaman sekarang, mereka dicukoki dengan tontonan-tontonan yang membuat mereka takut kepada jin dan syaitan. Nah, dan ketakutan mereka, mereka tanpa mereka sadar lebih mereka takuti kepada mereka daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal dari mana itu bentuknya jin dan syaitan seperti yang digambarkan oleh orang-orang zaman sekarang? Dusta mereka. Bohong mereka semua. Jin dan syaitan adalah makhluk gaib. Ya, mereka bisa menampakkan dirinya itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Allah Tabaraka wa taala yang menentukan seperti apa terlihatnya mereka. Bukan seperti apa yang digambarkan oleh orang-orang yang berdusta zaman sekarang tentang bagaimana jin dan syaitan. Lantas selanjutnya, kalaupun kita bertemu dengan jin dan syaitan, bolehkah kita takut kepada mereka? Ya. Padahal mereka tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada kita. Tidak bisa melakukan keburukan apapun kepada kita kecuali apa yang Allah tetapkan bagi kita semua. Sehingga yang wajib bagi kita takuti siapa? Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf, rasa takut kepada Allah Tabaraka wa taala adalah rasa takut yang nikmat, yang lezat. Beda dengan rasa takut kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin memang ada rasa takut yang diperbolehkan, rasa takut yang sifatnya manusiawi, tabiat. Misalnya kita takut sama manusia atau orang-orang yang suka berbuat keburukan. Ya, kita takut kepada satu negeri yang mungkin di sana banyak perang saudara. Kita enggak mau ke sana khawatir karena madaratnya. Atau kita kenal nama-nama preman-preman yang kita khawatir keburukan dari mereka. Ini rasa takut manusiawi, enggak masalah. Tetapi tetap tidak boleh lebih takut daripada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita ada rasa takut kepada manusia, kepada makhluk, biasanya akan dibarengi dengan apa? Dengan benci, dengan tidak suka. Ya. Tetapi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat memberikan rasanya. Akan memberikan rasa nikmat. Bagaimana tidak? Ketika Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang paling kita takuti, maka ketika kita menghadapi tantangan apapun, ujian apapun, rintangan apapun di dunia, ya, atau rasa khawatir apapun, tidak akan mengalahkan rasa takut kita kepada Allah. Tidak khawatir kita sebagaimana yang dilakukan mereka para mujahidun, orang-orang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka memiliki kekuatan yang besar? Salah satunya karena mereka hanya takut kepada Allah. Mereka tidak takut kepada pedang-pedang musuh. Mereka tidak takut kepada makar-makar orang-orang kufar. Mereka tidak takut kepada hal-hal duniawi. Yang mereka takuti hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka takuti adalah Allah tidak mengampuni mereka. Yang mereka takuti adalah azab murka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa takut ini sangat penting sekali. Ya. Satu lagi sebelum kita kembali kepada rasa takut, karena rasa takut yang kita bahas insyaallah yaitu adalah ar-raja. Ya, tiga unsur tadi. Mahabbah, rasa cinta, al-khauf, rasa takut, ar-raja. Yaitu rasa harap kita. Wajib kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bahkan memuji hamba-hambanya yang selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan berharap kepada Allah berarti kita tidak berharap kepada makhluk dalam beribadah. Ya, ini menunjukkan keikhlasan yang sempurna ketika seorang hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak peduli makhluk, ya manusia, orang-orang mau melihat apa tentang dirinya, mau mencela apa tentang dirinya ketika dia beramal dengan sebuah amalan misalnya. Enggak peduli dia. Kenapa? Karena dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah tiga unsur yang harus kita terapkan dalam peribadahan kita. Dan salah satu unsurnya tadi apa? Al-khuf, rasa takut. Penting bagi kita untuk memupuk rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang bisa membuat kita menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hendaknya kita mempelajari tentang apa saja yang akan terjadi atau seperti apakah kehidupan yang akan kita alami setelah kematian kita. Karena kematian bukanlah momen dari mengakhiri segala sesuatu dari apa yang kita miliki. Justru itu adalah langkah awal untuk menuju satu kehidupan yang jauh lebih hakiki. Kehidupan yang jauh lebih wajib bagi kita untuk perjuangkan daripada hanya sekedar kehidupan dunia untuk kemewahan-kemewahannya dan lain sebagainya. Tetapi kehidupan setelah kematian itulah yang harus kita perjuangkan. Dan di sana pula berbagai macam pelajaran-pelajaran yang bisa menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah pengetahuan kita tentang adab Allah Tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyantumkan di dalam Al-Qur'an atau melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang mengerikannya adab neraka. Banyak sekali dalam Al-Qur'an, demikian pula dalam hadis-hadis. Para ulama menulis kitab yang sangat tebal tentang sifat-sifat dari neraka. Oleh karena itu hendaknya kita pun harus tahu memang kenapa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita takut. Ya, menginginkan kita takut terhadap neraka. Ya, memangnya ada apa di sana? Ya, yang mana ini akan menambah rasa takut kita dan akan menambah semangat kita untuk menghindarkan diri kita dari neraka dan sebaliknya membuat kita mengejar surga dengan sekuat tenaga. Masyaallah muslimin, bapak-bapak jemaah
ya, yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka salah satu kewajiban terbesar kita di dunia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Kata Allah tabaraka wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, wajib bagi kalian untuk menjaga diri kalian dan keluarga kalian, bukan hanya diri kita saja. Orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita, itu pun harus kita peringatkan mereka semua. Dari apa? Dari api neraka. Wajib hukumnya bagi kita untuk menjaga diri dari api neraka. Ya. Sehingga hendaknya kita pelajari betul memangnya kenapa ada apa di neraka ini. Nah, ini tempat yang sangat-sangat mengerikan. Ini tempat yang membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang di beberapa kesempatan pernah tertawa. Beliau di beberapa kesempatan bahkan tertawanya sampai terlihat gigi gerahamnya, menunjukkan tertawanya terbahak-bahak. Tertawanya bukan biasa-biasa. Ya, artinya apa boleh seperti ini boleh, asal jangan berlebihan dan keterusan. Ya, tertawa seperti ini sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah kesempatan beliau sampai mengatakan, "Lau ra'aitum ma ra'aitum la dhahaktum qalila wa la bakaitum katsira." Kata beliau, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ketika ditanyakan, "Fa ma ra'aitum ya Rasulullah?" Memangnya apa yang kau lihat wahai Rasulullah, kata para sahabat? Kata beliau, "Ra'aitu al-jannah wa ra'aitu an-nar." Aku diperlihatkan kepada surga dan aku pun diperlihatkan kepada neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita harus tahu ini perkara yang membuat Rasulullah berhenti atau memperingatkan bahkan kepada para sahabat waktu itu, ya, bahwasanya ada hal yang akan membuat kita sedikit tertawa dan banyak menangis, yaitu apa? An-nar di antaranya, neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini perkara yang sangat-sangat berbahaya, ini perkara yang sangat-sangat mengerikan. Tentang neraka sebagaimana tadi kita sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayat lanjutan dari ayat tersebut, alaiha malaikatun ghilazun syidad. Di sana ada para malaikat yang ghilaz, yang syidad, yang keras dan tegas. Kata para ulama, ahli tafsir, di antara tafsir dari ayat tersebut, maknanya para malaikat yang ghilaz dan syidad ini, mereka adalah para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala telah cabut sifat rahmah dari mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak lagi memberikan sifat rahmat kepada para malaikat yang menjaga neraka. Salah satu pemimpinnya, ya, atau pemimpin dari malaikat pada penjaga neraka yaitu siapa? Malaikat Malik, Malakul Malik. Ketika para penduduk neraka, mereka kecapean, kelelahan dengan adab yang sangat mengerikan. Adab neraka itu banyak sekali. Kalau di kitab Takhwif bin An-Nar itu sampai tebal loh, Pak. Kita jelaskan tentang adab neraka ini. Ketika mereka sudah kelelahan dengan adab neraka, mereka mendatangi Malakul Malik. Kata mereka, "Wa nadaw ya Malik." Mereka berkata, "Wahai Malik, liyadhi 'alaina rabbuk." Mintakan saja kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kami ini dibunuh saja karena sudah saking tidak kuatnya untuk menerima adab neraka yang sangat-sangat menyakitkan bagi mereka. Hal ini senada dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Apa kata Allah? "Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha." Mereka para penduduk neraka, ya, ketika mereka dihanguskan tubuhnya, kulitnya sampai hancur habis, Allah gantikan dengan kulit yang baru. Ya. Jadi enggak berhenti atapnya, terus menerus sehingga mereka kelelahan, kecapean, enggak mati-mati mereka, terus menerus hidup. Sehingga mereka meminta kepada Malakul Malik, "Ya Malik, ya Rabbina Rabb, mintakan saja kepada Allah agar kami ini dibunuh saja, sudah tidak kuat kami ini." Lalu apa kata Malik? "Innahu makithum." Sungguh kalian akan terus hidup di sini selamanya, kata Malakul Malik. Di dalam riwayatan yang lain dikatakan bahwasanya setelah berkata kepada Malik, mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka mengatakan, "Ya Rabb, kami telah sadar. Ya, kami sadar kami ini orang zalim, kami ini orang-orang yang jahat, kami ini orang-orang qadzalawat alaina syukwatuna," kata mereka. "Kami telah terkalahkan oleh sifat jahat kami. Kembalikan kami. Fa in udna fa inna zalimun." Kalau kami dikembalikan olehmu wahai Rabb, kembalikan kami ke dunia, kami akan sadar. Kami akan menjadi orang-orang yang baik lagi, kata mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Ikhsa'u fiha wa la tukallimun." Hidup kalian dengan hina di dalam neraka. "Wa la tukallimun," dan jangan kalian berani-berani untuk berbicara lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah keadaan yang menghinakan bagi mereka para penduduk neraka. Adab yang terus-menerus, adab yang sangat pedih, tidak berhenti. Oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati. Jangan sampai hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada neraka
ya kita masih berani untuk menerobosnya, masih berani kita untuk menentang apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Baik. Kalau kita berbicara tentang neraka pada jemaah sekalian, maka neraka jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yaitu apa? An-nar. Yang mana kalimat nar ini kalau diterjemahkan kembali di bahasa Indonesia dipakai untuk beberapa istilah. Yang pasti yang tadi adalah tentang neraka. Yang selanjutnya nar ini adalah terjemahan dari api pula. Ya. Sehingga kalau kita berbicara tentang neraka itu akan berbicara tentang api. Allah Subhanahu wa taala menjadikan api salah satu adab yang mengerikan atau adab inti, adab utama yang ada di dalam neraka. Ya. Dan api apakah kita dapatkan sekarang di dunia? Kita dapatkan sekarang di dunia. Lantas apakah sama api neraka dengan api di dunia? Ya. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam sebuah hadis, "Narukum hadi, api kalian ini, allati yuqid ibnu Adam, yang berhasil dinyalakan atau yang mampu dinyalakan oleh seorang anak Adam." Ya. Sebesar apa api yang bisa dinyalakan oleh seorang anak Adam? Wallahu a'lam, Bapak saya pernah melihat di satu pabrik ya. Itu api dinyalakan sampai 1000 derajat Celcius. Panasnya panas sekali. Ketika besi dimasukkan ke sana langsung berapa si besi ini. Ya itu api yang mampu dinyalakan oleh anak-anak. Mungkin ada yang lebih besar dari itu mungkin saja. Ya Allah kan. Yang pasti itu salah satu api yang besar menurut saya. Allah pasti mungkin ada lagi yang lebih besar dari itu. Kata Rasulullah, narukum hadhihi allati yuqidu ibnu Adam, api kalian ini yang mampu dinyalakan oleh seorang anak Adam itu apa? Juzun min sab'ina juz'an min nari jahannam, itu hanya satu bagian dari 70 bagian api neraka jahannam. Api neraka jahannam 70 kali lipat lebih panas lagi daripada api yang mampu dinyalakan oleh seorang anak Adam di dunia. Bukan api yang biasa-biasa. Bukan api yang sangat-sangat ringan. Ya. Katakan mereka para penghuni neraka ketika digiring masuk ke sana lalu langsung ya, yang pertama kali mereka dapatkan adalah azab berupa semburan api ya, maka kulit dan daging-daging mereka berjatuhan di jalan yang mereka digiring ke sana. Melihat begitu, nah, ini bukan bermain-main, ini bukan azab yang kita bisa kompromi dengannya. Lalu ketika kita berbicara tentang penciptaan neraka ya, tentang Allah Subhanahu wa taala bagaimana menjadikan neraka salah satu makhluk yang sangat-sangat besar dan mengerikan, maka di sana ada dalil-dalil yang menyebutkan atau menceritakan tentangnya. Salah satunya ya, bahwasanya neraka adalah ciptaan Allah yang sangat besar. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau alaihi wasallam, "Yuktabi jahannam yawma idzin." Di hari kiamat nanti, neraka jahannam diperlihatkan kepada manusia. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ya salah satu kengerian yang terjadi di sana adalah bahwasanya mereka akan diperlihatkan kepada neraka jahannam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laha sab'una alf zaman." Neraka jahannam ini memiliki 70.000 kali kekal. "Ma'a kulli zaman 70 alf malakin yajurrunaha." Dari setiap kali kekal tersebut ada 70.000 malaikat yang menariknya. Jadi kalau dikalikan ada berapa, Pak? Ada 4,9 miliar malaikat yang menarik tali kekang yang ada di dalam neraka jahannam. Bayangkan, ini menggambarkan bagaimana besarnya neraka jahannam ini. Demikian pula salah satu penggambaran tentang bagaimana besarnya neraka jahannam, Rasulullah SAW beliau pernah sedang duduk dengan para sahabat, kemudian tiba-tiba terdengar suara dentuman yang keras. Kata Rasulullah SAW, "Tadruna ma hadza?" Kalian tahu suara apa itu? Kata para sahabat, "Allah wa Rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata Rasulullah SAW, "Hadza hajar rumiya bihi finnar mundu 70 kharifan." Itu adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka semenjak 70 tahun yang lalu. Wa huwa yahwi finnariha finnaril an hatta yatahayyala ba'daha. Atau kata Rasulullah SAW. Dan dia baru sampai, batu tersebut kata Rasulullah, baru sampai sekarang di dasar neraka. Selama berapa lama, Pak? 70 tahun. Ya. Batu dilemparkan baru sampai ke dasar neraka itu selama waktu 70 tahun. Bayangkan bagaimana besarnya. Yang menunjukkan besarnya neraka jahannam. Dan besarnya neraka jahannam ternyata ya berbanding lurus dengan berapa banyak korban yang akan dimasukkan ke sana. Dan siapa korbannya? Itu siapa? Jin dan manusia.